tanggapan Soja mengenai aksi Cristiano Ronaldo yang ngutak-ngatik taktik Manchester United. Baru-baru ini sempat beredar kabar bahwa Cristiano Ronaldo ingin mengubah gaya bermain Manchester United di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Hal itu dilakukan agar rasio golnya bisa meningkat. Impact yang diberikan Ronaldo buat Manchester United sejauh ini sudah sangat baik. Membuat nilai transfernya yang cuma sebesar 12,5 juta pounds dari Juventus jadi terdengar sangat murah. Terlebih di era sepak bola seperti sekarang, gol-golnya selalu membantu Manchester United meraih kemenangan. Contohnya ketika menghadapi West Ham dalam ajang Premier League pada bulan September lalu, di mana golnya membuat Red Devils menang tipis 2-1. Akan tetapi golnya yang paling menentukan tercipta ketika The Red Devils bertemu Villarreal. Ronaldo mencetak gol di menit-menit akhir yang membuat Manchester United bisa meraih kemenangan. Laporan dari ESPN mengatakan bahwa Ronaldo mencoba mengaruhi taktik Solskjaer. Isu tersebut muncul karena Ronaldo sempat terlihat sedang berbicara dengan Solskjaer di pinggir lapangan saat melawan Villarreal. Ketika mendengar itu dari awak media, Solskjaer sampai tak bisa menahan tawa kecilnya. Pria berkebangsaan Norwegia tersebut kemudian berbicara soal obrolan dengan Ronaldo tanpa membocorkan isinya. Ada lagi yang lain? Wow, bagaimana Anda bisa menjawab itu? Apa yang kami bicarakan tetap tersimpan di antara kami, tapi kami tidak membicarakan itu. Soal strategi, bilang saja seperti itu. Ujarnya, seperti yang dikutip dari metro.co.uk. Ronaldo diyakini akan tampil kembali saat Manchester United bertemu Everton dalam laga lanjutan Premier League Sabtu 2 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Soja berharap rentetan gol dari sang mega bintang belum terputus. Dia memiliki impact yang besar di dalam dan di luar lapangan. 5 gol dari 5 pertandingan di usianya telah membuktikan segalanya. Lanjut Soja. Anda harus bisa mengurusnya, dia adalah contoh yang sangat bagus buat semua orang. Saya harap itu bisa berlanjut lama. Pungkasnya. Dari 5 penampilan terakhir, hanya sekali Ronaldo gagal membubuhkan namanya di papan skor, yakni ketika The Red Devils dipaksa bertekuk lutut oleh Aston Villa dengan skor 0-1 dalam ajang Premier League akhir pekan lalu. Di sisi lain, Ronaldo harus tiru kegigihan Cavani di momen yang satu ini. Ada satu momen menarik dalam duel Manchester United versus Villarreal. Cristiano Ronaldo tampak kalah semangat dari Edinson Cavani saat mengejar bola. Striker asal Uruguay itu tampil gigih dan salah satunya saat mengejar bola yang tadinya seorang Ronaldo sudah menyerah untuk meraih. Kegigihan Cavani itu ternyata berbuah hasil dan mampu merebutnya dari penguasaan lawan. Memang tak terjadi gol dalam usaha Cavani tersebut, namun Ronaldo harus bisa mencatat apa yang diperlihatkan Cavani. Berjuang sekuat tenaga menekan lawan, meski bola tampak mustahil dijangkau. Ronaldo pada akhirnya mencetak gol penentu kemenangan 2-1 Manchester United di injury time. Gol tersebut juga ada andil Cavani yang memberi operan dari sisi kiri untuk kemudian perlahan masuk ke kotak penalti.